الحمد لله رب العالمين. Kisah ini kisah yang sangat fenomenal, di mana inti dari kisah ini adalah tentang diterimanya taubat seseorang, dan berita diterimanya taubat seseorang itu langsung dari Allah SWT melalui Rasul dan merupakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan: Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih Allah berikan karunia rasa cinta, rasa senang dengan majlis ilmu, di mana dengan berangkat dari ilmu ini nanti kita akan mudah-mudahan mendapatkan sangat banyak pertolongan. Hadis yang lalu telah memberikan isyarah itu bahwa sesungguhnya derajat orang yang berilmu pengetahuan, yang berilmu syara, itu jauh lebih tinggi, jauh lebih bisa menyelamatkan ketimbang hanya orang yang hanya bersemangat ibadah tetapi kurang didasari keilmuan. Contoh yang telah sangat gamblang kemarin ketika seorang abid atau seorang ahli ibadah semangat beribadah sampai barangkali keningnya ini sampai hitam, barangkali Pak Rendra, barangkali gitu, tetapi tidak berbekal ilmu yang banyak sehingga ketika dia maksa berfatwa, fatwanya ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 jiwa bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, rohib. Kemudian sang rohib menyatakan, ditanya apakah masih ada taubat untuk saya, Allah menerima taubat saya. Seorang yang ahli ibadah ini, yang barangkali kecenderungan orang yang ahli ibadah tanpa didasari ilmu itu biasanya Pak, itu sombong, merasa diri paling, sehingga memandang rendah orang-orang yang dianggap kurang beribadah. Itu kecenderungan orang yang tekun beribadah tetapi tidak dilandasi ilmu, tidak dilandasi wawasan yang luas, yang benar, sehingga terjadi keangkuhan di dalam beragama, sehingga memandang remeh, memandang hina orang yang dirasa tidak sekelas dirinya. Melihat anak-anak pang di jalan, dianggapnya itu ya sampah gitu. Dia lupa bahwa Allah SWT menjadikan segala sesuatu itu pasti tidak akan ada yang sia-sia.
Maka yang viral di media sosial itu Mas Mas Hendra, mungkin juga Mas sebagai alias. Itu ada seorang ustadz gitu ya, yang nyamperin anak-anak pang banyak itu ya, kemudian dimanusiakan, diajak ngobrol, duduk sama rendah sampai keluar air mata berjujuran, diajak dirangkul ke toko, diberikan baju muslim, kemudian sholat bersama-sama. Terhadap orang yang secara zahir hina sekalipun masih ada fitrah. Yang kemarin itu kita sebutkan kullu mauludin ya gimana sih Pak? Yuladu ala fitrah, masyaallah. Itu bolak-balik ini kali. Setiap kelahiran itu, setiap bayi yang lahir itu berada pada fitrah, fitrah kebaikan. Nah, seorang hanya berbekal tekun beribadah tanpa didasari ilmu yang memadai, ini kemudian menganggap remeh pada orang-orang yang sekiranya dianggap kurang kurang beribadah gitu. Maka kita sampai hari ini bermajelis setiap malam Jumat seperti ini, insya Allah hanya karena taufik kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita, sehingga kita mencintai ini majelis, mencintai pertemuan ini, sehingga benar-benar kita mudah-mudahan diantarkan oleh Allah sebagai seorang yang tidak hanya abid, tidak hanya tekun beribadah, tetapi juga alim, orang yang berilmu. Orang yang abid kemarin karena salah berfatwa berdasarkan kedangkalan ilmunya, menyatakan tidak bisa, 99 nyawa loh, satu saja, gitu kan. Maka rohim ini dibunuh sekalian karena semakin putus asa dengan jawaban yang barangkali juga jawabannya menyinggung. Kamu sih jadi orang kok, jadi orang apa ini, jadi orang apa istilahnya, jadi orang yang kurang ajar gitu barangkali. Sehingga preman ini 99 menggenapi 100. Tetapi ketika datang kepada orang yang alim, pada orang yang berpengetahuan, kemudian mendapatkan jawaban yang benar. Ya, apa yang menghalangi Allah untuk menerima taubat seorang hamba? Maka diarahkanlah orang ini, tapi kamu taubatnya harus dengan wujud, harus dengan meninggalkan kampung halamanmu, kamu hijrah ke kampung orang-orang soleh dan kamu beribadah dengan mereka. Tinggalkan, jangan pernah balik lagi ke kampungmu. Sebenarnya kampungmu itu adalah kampung yang ya, yang kampung yang buruk. Qadarullah di tengah jalan meninggal dunia, enggak tahu karena apa. Kesandung apa di apa kesampet atau gimana, pokoknya mati Pak di jalan. Kemudian kemarin turunlah dua malaikat berebut antara malaikat azab dan malaikat rahmat, mempertentangkan, memperdebatkan status orang ini. Orang ini meskipun sudah niat taubat tapi belum melakukan apa-apa. Belum sampai ketemu tujuan, belum sampai ibadah. Tapi yang satunya, enggak, ini sudah berniat dan sudah jalan. Ini bagian saya, malaikat rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merekayasa sesuatu, kemudian mengutus satu malaikat lagi yang berbentuk manusia. Kemudian jadi penengah. Itu ya ceritanya kemarin, ini review saja. Intinya adalah bahwa kita sangat bersyukur oleh Allah tetap diberi taufik kekuatan untuk mencintai majelis ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan sangat banyak mendapatkan kebaikan. Nah, hadis yang kita bahas kali ini, Al-Imam An-Nawawi mu'alif atau penulis kitab ini memilihkan satu hadis yang sangat-sangat panjang di penutup bab dua taubat ini, bab taubat ini. Ini di dalam kitab saya ini 4,5 lembar, berarti 9 halaman. Maka hadis ini nanti akan kita bacakan sedikit demi sedikit, sekalian kita selami maknanya. Jadi entah nanti jadi berapa pertemuan, yang penting kita kalimat demi kalimat dalam hadis ini kita bisa mencerna. Yang penting itu. Okay. Ini satu kisah yang sedemikian panjang. Wa an Abdillah ibn Ka'ab
Jadi Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu punya anak namanya Abdullah. Ini hadis Imam Nawawi mengatakan wa'an Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'idah Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Ka'ab bin Abdullah ini wa kana qa'idah Ka'ab bin. Ini dipilih oleh kalangan keluarga Ka'ab bin Malik dari keluarga besar Ka'ab bin Malik, anaknya yang nama Abdullah ini ditunjuk atau dipatah atau diberi tugas untuk menuntun, ya, untuk menuntun Ka'ab bin Malik, karena kondisi Ka'ab bin Malik dikala tuanya ini mengalami hina amiya, mengalami buta, mengalami kebutaan. Zaman dulu orang kalau sudah tua itu rawan terjadi kebutaan, meskipun mudanya tidak buta. Ternyata kalau kita runut ke zaman sekarang, barangkali ini gejala-gejala katarak. Katarak yang kemudian tidak tersentuh oleh pengobatan atau penanganan, kemudian menjadi buta. Kalau sekarang kan sudah enak ya, ada operasi, ada macam-macam. Kalau zaman dulu belum ada, sehingga memungkinkan orang-orang semakin lanjut usia di zaman-zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini sangat sangat dimungkinkan terjadi kebutaan. Nah, Ka'ab bin Malik ini mengalami hal yang sedemikian, dan anaknya yang bernama Abdullah ini mendapatkan tugas dari keluarga besarnya untuk sebagai juru tuntun kemanapun Ka'ab bin Malik didampingi, dituntun. Masya Allah ini ya, ini luar biasa, peluang pahala yang luar biasa. Orang tua dikala sudah lemah, anaknya tampil mendampingi, anaknya berada di sisi orang tua yang sudah tidak berdaya ini kapanpun. Ini Masya Allah ini. Kita zaman sekarang, zaman-zaman ultra milenium ini, Pak, jangankan mendampingi di setiap saat orang tua, jenguk saja kadang-kadang sulit. Nggih, jenguk saja kadang-kadang sulit. Alasannya macam-macam. Ada yang kerjaannya memang nggak kelar-kelar, ada yang wah macam-macam. Terutama bagi anak yang tinggal lain daerah, lain kota dengan kedua orang tuanya. Nah, ini padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatuha abwaabul jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang sangat berharga. Pintu surga yang ada di dunia itu adalah kedua orang tua yang masih hidup. Maka kita semua yang masih punya orang tua, apalagi orang tua sudah menjelang udzur, menjelang lemah, menjelang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain, itulah pintu surga kita. Pintu surga yang sangat simpel, Pak. Simpel, pintas, dan murah adalah kedua orang tua. Maka terhadap kenyataan yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap peluang besar masuk surga dari sebab berbakti kepada kedua orang tua yang sudah renta, yang sudah lemah ini, Abu Darda menyatakan, kalau kau mau, jikalau kalian mau, jikalau engkau mau, silahkan sia-siakan itu pintu surga. Sia-siakan itu pintu. Sebaliknya, dan kalau kau mau, silahkan jaga, openi itu pintu surga. Artinya Abu Darda ingin menekaskan bahwa memberi pilihan kepada kita, orang tua itu adalah pintu surga yang akan memuluskan perjalanan kita masuk surga, kalau kita menjaga, kalau kita menyikapi, kalau kita memperlakukan dengan baik dan benar. Sebaliknya, kalau kita sia-siakan, ya kita hilanglah kesempatan untuk mendapatkan jalan pintas
masuk surga melalui pintu orang tua. Bagi yang sudah tidak ada orang tua, sudah orang tua sudah hilang satu, kehilangan satu kesempatan, setengah dari kesempatan pintu surga dunia itu. Pintu surga yang masih ada di dunia, pintu surga yang ada di dunia adalah kedua orang tua. Dan bagi yang sudah ditinggal dua-duanya, sudah tertutup peluang masuk surga melalui pintu yang nyata-nyata bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita rasakan di dunia ini. Kehilangan salah satu peluang untuk masuk surga. Maka mudah-mudahan kita yang masih punya orang tua, Mas Husairi masih ada? Lengkap ya? Alhamdulillah. Kita, artinya kita punya peluang besar untuk bisa masuk surga, dan pintu surga itu ada di depan mata kita. Mudah-mudahan. Kemudian Abdullah ini menjadi juru tuntun bapaknya. Kemudian Abdullah berkata, "Sami'tu Ka'bah bin Malik radhiyallahu anhu." Aku mendengar Ka'ab bin Malik mengatakan, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, mengatakan sesuatu. Di kalangan bangsa Arab itu, Pak, biasa menyebut orang terhormat, orang tua itu dengan nama itu biasa. Enggak pakai wuh kayak kita, Pak. Beliau panjenengani pun ya, Pak. Ya, enggak pakai gitu. Biasa. Seperti halnya Sayyidah Aisyah mengatakan bapaknya dengan nama, menceritakan An Abu Bakar. Ja'a Abu Bakar, sahabat mengatakan telah datang Abu Bakar ke rumahku, misalnya seperti biasa. Tetapi tidak saat bertatapan, tidak saat berkomunikasi secara langsung. Kalau kita kan pekewuh, orang Jawa, orang Madura itu ada ajunan lah, ada panjenengan, ada macam-macam. Kalau di dalam kalangan bahasa Arab ini biasa. Maka Abdullah ini menyebut nama bapaknya pun juga namanya, bukan pakai bapak gitu. Bukan pakai beliau. Maka konsep sebutan Sayyidina itu boleh-boleh saja diucapkan, boleh-boleh saja disebutkan, tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak dalam bacaan sholat. Jadi kalau sholat itu sudah paket bahasa yang dituntunkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Tidak boleh berkata-kata atas inisiatif kita sendiri. Nah, Sayyidina itu adalah inisiatif manusia sebagai penghormatan atas nama yang disebut. Sehingga ketika Rasulullah mengajarkan sholawat, ya sholawat tidak pakai Sayyidina. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah tahu bagaimana cara berucap salam kepadamu. Ya, para sahabat ini tanya, ini penting loh, ini soalnya ini yang krusial. Para sahabat tanya, sesungguhnya kami sudah tahu bagaimana cara bersalam kepadamu ya Rasulullah. Salamnya para sahabat kepada Rasulullah langsung itu gimana? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti itu, Pak. Assalamualaikum. Seperti kalau kita ziarah ke makam Rasulullah itu, kita ucap salam, yaitu assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti itu. Tetapi wahai Nabi, bagaimana cara kami bersolawat atasmu, terhadapmu, bagaimana caranya? Secara gamblang Nabi menjelaskan, Allahumma qala, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, innaka hamidum majid. Kemudian berkembang ke sini, ke Indonesia terutama, orang ewuh pekewuhnya tinggi, kabur Nabi kok manggil namanya, kasih Sayyidina. Akhirnya sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa, Sayyidina ini bukan kalam dari petunjuk Nabi. Sehingga kalau kita di dalam sholat berkata-kata atas inisiatif perkataan kita sendiri, meskipun dengan bahasa Arab, itu tidak sah sholatnya, tidak diperkenankan. Maka kita boleh-boleh saja bersolawat
itu pakai sayyidina asalkan tidak di dalam sholat. Nggih, Bapak-Ibu sekalian, ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Enggak boleh kita sholat itu ngomong sendiri, enggak boleh. Ngomong dengan ucapan-ucapan yang di luar kamar ra'aitu usolli. Ucapan-ucapan yang tidak seperti Rasul sholat, enggak boleh. Rasul nyata-nyata, sholatlah kalian sholu kama ra'aitu usolli. Seperti halnya kalian melihat aku sholat. Tak boleh, di luar itu mencederai bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang Sayyidina Ka'ab. Abdullah terhadap bapaknya panggil nama saja, Ka'ab bin Malik. Nah, kemudian aku mendengar dari Ka'ab bin Malik bapaknya, dia ngomong bapaknya ini panggil namanya begitu saja. Yuhadisu bihadisihi, dia menceritakan suatu kisah. Jadi Ka'ab bin Malik ini dongeng ke anaknya, namanya Abdullah. Kemudian Abdullah ini cerita, Pak. Abdullah ini kemudian membagi cerita kepada kita. Ini berarti apa? Cerita berbingkai ya, Mas Busairi ya? Guru bahasa Indonesia. Cerita berbingkai itu seperti ini. Cerita di dalam cerita. Jadi yuhadithu, dia menceritakan bihadisihi, kisahnya. Hina takhallafa, tentang di saat dia tertinggal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatil Tabuk, saat Ka'ab bin Malik ini cerita tentang kisah saat dirinya Ka'ab bin Malik ini tertinggal, tidak ikut serta di dalam peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni perang Tabuk. Sebentar, Pak. Kisah ini kisah yang sangat fenomenal, di mana inti dari kisah ini adalah tentang diterimanya taubat seseorang, dan berita diterimanya taubat seseorang itu langsung dari Allah SWT melalui Rasul dan merupakan satu ayat. Kita bisa bayangkan, Pak, kita seseorang yang sudah mendapatkan kepastian taubatnya diterima. Pak Rendra kira-kira gimana ya, kalau sudah dikasih kabar valid dari Allah misalkan lewat Rasulullah, Rendra taubatmu diterima, iya kira-kira, Pak? Kira-kira terus pengen piye? Pengen cepat mati? Lelah. Ya, cepat mati atau wah geus nol iki wis mareng ini sak karepku lah. Bisa jadi seperti itu. Lah ini Ka'ab bin Malik ini kisah yang sangat, suatu kondisi yang sangat berharga di dalam hidup seorang manusia, di mana dia di dalam ujung cerita ini dia diberitakan melalui baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan taubatnya dia dan kedua temannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sebegitunya? Kenapa? Ini permasalahannya. Jadi Abdullah cerita bapaknya dongeng tentang bahwa dia pernah tertinggal oleh Rasul dalam peperangan besar, yaitu peperangan Tabuk. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazati ghazaha qatun. Tidaklah, padahal ya, padahal tidaklah pernah aku tertinggal di dalam setiap peperangan Rasulullah, peperangan apapun, illa fi ghazwati Tabuk, ghaira anni qad takhallafahu qallaftu fi ghazwati Badrin, kecuali perang Tabuk ini, dan memang saya tidak ikut serta di dalam perang Badar. Jadi Ka'ab bin Malik ini senantiasa mengikuti perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Tareh itu dinyatakan di masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memimpin perang, peperangan yang dipimpin oleh beliau ini sebanyak 27 kali, 27 momen peperangan
termasuk Tabuk dan Badar ini.